Assalamualaikum teman-teman. Oke, kembali lagi di channel Gambar Asal-asalan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menggambar sebuah motor matic. Nah, penasaran motor apa yang akan saya gambar nanti, yaitu motornya motor sejuta umat. Nah, pasti kalian tahu dong. Ini terkenal lah motor sejuta umat, yaitu motor Beat. Nah, Beat yang akan saya gambar ini adalah Beat seri tahun 2018, di mana masih menggunakan bohlam, belum menggunakan LED ya. Dan bagi kalian yang pengen request gambar apa saja, silakan komentar aja di bawah. Dan bagi kalian yang belum download piece art, silakan download, dan linknya sudah saya siapkan di deskripsi. Oke, tanpa lama-lama langsung aja kita gambar. Mantap. Oke teman-teman, ini dia gambar Honda Beat-nya sudah selesai. Maaf sekali ini tidak bisa dibuat spion karena space-nya udah nggak muat. Aduh, sampai space-nya udah nggak muat ya, malum kertas. Jadi langsung aja kita foto. 1, 2, 3 cekrik. Nah, it's okay. Yuk kita edit. Mantap. Oke teman-teman, kali ini kita akan menggambar sebuah motor. Kita akan mengedit sebuah motor yang tadi sudah digambar. Oke, pertama langsung aja kita cari gambarnya. Ini semenjak saya nyalakan data, jadi banyak sekali foto-foto atau video yang masuk. Nah, itu ada yang masuk lagi tuh. Oke, kita cari gambarnya. Ini gambar tugas sekolah. Tugas sekolah, ini adik saya. Ini bis koleksi saya. Dan mana motornya ya? Oh, ini dia teman-teman. Jauh sekali teman-teman. Oke, langsung aja kita edit dan kita bakal main landscape. Nah, sudah landscape tapi gambarnya masih miring ya. Sudah, langsung aja kita balik rotasi ke kiri centang. Kita potong gambar. Oke, langsung aja centang, dan langsung kita warnai motor Beat ini. Oke.
sudah beatnya sudah jadi. Nah sekarang tinggal kita simpan aja proyeknya ke sini. Kita tunggu. Kalau sudah begini langsung kita pencet simpan. Simpan. Selesai, oke. Okay? Nah kalau sudah tampilannya seperti ini, kita bisa lihat di galeri, teman-teman. Nah, oke, okay, langsung aja kita lihat ke galeri. Nah, oke, okay, kita lihat bila secara landscape. Nah, oke, okay, dia, oke, okay, teman-teman, ini dia motor Honda Beat edisi tahun 2016 ya. Kalau bisa saya bilang ini adalah Beat generasi keempat sebelum yang baru sekarang ini ya. Ini adalah Beat generasi keempat dengan livery yang bisa dibilang merahnya banyak sih ini ya. Tapi yang membedakan dari versi sebelumnya adalah yang tampak jelas adalah di bagian headlampnya atau di bagian lampunya itu. Nah, mungkin sekian dulu gambar aku kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Gambar Asal-Asalan. Dan bagi kalian yang pengen request, silahkan komentar aja di bawah. Dan bagi kalian yang belum punya piece art, download linknya ada di deskripsi, oke? Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.